Oke geng, sebelum memulai video ini, marilah kita bersama-sama untuk membangun channel ini ya, dengan cara tekan klik tombol subscribe, ya agar subscribe yang nggak sedikit lah ya. Oke gengs, videonya akan dimulai dalam 3, 2, 1. Nah, oke gengs, sekarang kita akan membahas nomor 3 ya, oke. Jadi, diketahui persamaan notasi sigma ya, K-nya ini dari 3 sampai 7, nah. Kalian bisa lihat lah soalnya ya. Nah, jadi gini, cara menyelesaikannya gini gengs. Nah, K nya ini ya kita masukin dari 3 sampai 7 ya. Nah, jadi gini, K kuadrat ya kita tulis aja di bawah sini. Ya, ini K kuadrat X kuadrat plus 2X sama dengan 405. Nah, K kuadratnya ini ya nilainya ya ini 3 4 5 6 sampai 7. Jadi gini ya, 3 kuadrat ini kan K ya, nggak usah dikasih kuadrat dulu ya. K nya ini 3 4 5 6 7 kuadrat. Nah, jadi yang sebelah sini ini bentuk perkalian nih guys, ya kalian pasti tahu lah ya. X kuadrat plus 2X sama dengan 405. Jadi ini kuadratnya masuk ya. Nah, jadi masuk semua ya. Jadi ini 3 kuadrat jadi 9 ya. 4 kuadrat itu 16, 5 kuadrat itu 25, 6 kuadrat itu 36, 7 kuadrat itu 49 dikali X kuadrat plus 2X sama dengan 405. Nah, jadi ini kita jumlah gengs ya. Kita jumlah ini 9 tambah 16 itu 25, 25 tambah 25 itu 50, 86 ya. 86 ditambah 49 itu 86 ditambah 135 ya. Nah, jadi ini kita jumlah semuanya dapat 135 dikali ini X kuadrat plus 2X sama dengan 405. Nah, ini kan bentuk perkaliannya. Kalau pindah ruas jadi pembagian ya. Nah, jadi X kuadrat plus 2X sama dengan 405 dibagi 135, ini dapat 3 ya. Oke, jadi X kuadrat plus 2X, nah 3 nya ini pindah ke sana ya. Nah, jadi di negatif 3 dong, ini sama dengan 0. Nah, kita jabarin ya, berapa kali berapa agar dapat X kuadrat. Ini X kali X, yang tengah dudi ya, pikiran yang sebelah kanan dulu, berapa kali berapa dapat 3 ya. Jadi 3 sama 1. Agar dapat positif 2, artinya si 3 ini positif, yang satunya negatif. Nah, jadi dapatlah X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan 1 gitu ya. Negatif 3, 1. Oke. Negatif 3, 1. Oke, jadi jawabannya yang B. Gitu gengs ya. Oke, terima kasih telah menonton gengs. Semoga kalian paham dan semoga bermanfaat. See you again next time. Bye. Ingat, jangan lupa buat tekan tombol subscribe ya gengs. See you.